ada yang saya jawab, ada yang masih dijawab oleh Pak Didi. Pertama, image itu terlukai sementara. Karena kemudian kalau kita diam, orang yang diam itu lebih mungkin kelihatan baiknya daripada yang banyak bicara. Dan terbukti, sosmed kami sempat turun sebentar aktivitinya, tapi alhamdulillah di bulan 2 hari yang lalu Facebook saya 20 juta terbesar di Indonesia. Sih, berarti bukan citra. Bagaimanapun kebaikan itu sponsornya Tuhan. Jadi mengenai citra, kalau saya berupaya membangun citra itu ria, itu kesombongan. Karena yang kita butuhkan adalah kata-kata kita, pesan-pesan kita ditenagai oleh Tuhan untuk menyembuhkan luka hati orang. Itu, kalau untuk sementara Tuhan inginkan saya istirahat, tugas ini juga diberikan oleh Tuhan. Mengapa saya memaksa? Ya toh? Kemudian berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan komunikasi, itu kami ini ada 32 moderator, mengelola sosmed total 31 juta fans. Jadi saya tidak selalu tahu apa yang dilakukan oleh para moderator. Itu sebabnya kalau tanya, apakah ada yang diblok banyak sekali di sosmed kami itu. Bukan saja sejak kasus ini, dari dulu yang diblok dari sosmed kami ya, yang tidak sopan, menghina agama lain, menghina ras lain, menghina negara lain. Itu kami blok, karena kelompok kami ini kelompok dari semua agama yang berdoa sama-sama mulai dari jam 5 pagi sampai 8.30 malam. Kami menginginkan kedamaian dalam kesantunan. Jadi kita tidak perlukan orang-orang yang tidak sopan. Kami tidak malu blokir.